Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Kuci-kuci. Kuci-kuci. Bersama saya dan Kuci-kuci di channel Agrucing. Ya, Agronema dan Kucing. Di episode 11. Ya, di episode 12 ya, maaf. Kita akan membahas mengenai agronema, itu tips. Nakal ya kucingnya ya. Tips, tipnya apa ya, kuci-kuci? Kamu ngapain? Tips, maaf bentar ya. Tip membeli aglonema di nursery ya, atau tempat di toko tanaman hias ya. Tip membeli aglonema di toko tanaman hias sama Ponca dan kuci-kuci di channel Agrucing. Ngapain sih? Ya itu loh, kamera aja kamera. Ya. Turun. Ya turun. Ya dari sini aja ya, di sini enggak. Turun. 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 Ya, kucingnya ternyata si kucing-kucing mengganggu ya. Ya, kita akan membahas mengenai tips membeli aglonema di nursery atau toko tanaman hias. Yang pertama adalah tempat membeli. Sebenarnya kita memilih tempat ini bagi Anda pembeli aglonema pemula ya. Pilihlah tempat membeli aglonema di nursery yang berkualitas. Ya. Yang diakui kredibilitasnya. Terus nursery yang sudah terkenal ya. Ya, kebersihannya juga dia menjaga. Karena nursery yang bersih itu mencerminkan tanaman hias yang ada di sana itu sehat dan bebas dari hama penyakit ya, hama dan penyakit. Kalau nurserinya kelihatan bersih, terawat, itu kan aglonemanya juga biasanya juga seperti itu. Aglonemanya bagus, sehat, dan bebas dari hama dan penyakit. Lalu yang kedua, kucing-kucing. Periksa keseluruhan tanaman. Aglonema memang saat ini harganya masih cukup mahal ya, dari beberapa tahun lalu pun sudah mahal, apalagi sekarang ya, semakin mahal. Sehingga jika biar Anda tidak terlalu kecewa, sebelum transaksi diperiksa dulu aglonemanya ya. Daunnya harus mulus dan mengkilap. Tidak ada serangan hama, tidak ada yang kuning, yang menguning, atau ada bintik-bintik apa gitu. Itu sebaiknya pilih yang lainnya ya. Batangnya kokoh, bersih, segar, dan sehat. Perakaran juga ya, kokoh. Tapi kalau ini perakaran kan nggak bisa dilihat secara langsung ya. Tapi kalau tanaman itu goyang-goyang gitu, itu akarnya tidak kokoh. Nah, ini yang kita ambil, yang kita angkat, kita goyang sedikit,
kalau dia terlalu goyang banget itu akarnya kurang kokoh ya. Pilih yang kalau kita pegang, kita gerakkan sedikit begini, dia kokoh begitu, nah itu dia yang bagus ya. Kemudian media tanamnya juga masih bagus ya. Ini bisa kelihatan kok media tanam yang dah dari bentuk di pot kita lihat itu, oh ini media tanamnya jelek, oh ini bagus tuh, dari feelingnya kita udah tahu ya. Kita pilih yang media tanamnya masih bagus. Kemudian yang ketiga, ya kucu-kucu. Sini. Ukuran daun makin besar ya. Hal ini juga harus diperhatikan. Ukuran daun tanaman ya. Jangan ku datang. Ukuran daun tanaman yang tumbuh bagus makin ke atas makin besar. Ya, ini kalau yang bagus seperti itu ya. Makin ke atas makin besar, harusnya seperti itu. Itu menandakan tanamannya sehat. Bila makin ke atas kok jangan nakal dong, jangan bingung. Aduh. Kalau tanaman hiasnya makin ke atas makin kecil, ini ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin tanaman itu baru ada di repotting, baru ada diganti potnya, atau aglonema tersebut baru saja berbunga ya. Kalau memang berbunga, bunganya dipotong, memang daunnya jadi kecil ya, hanya 1-2 ya. Tapi kalau sudah dipotong ya kembali lagi. Dah. Ya. Kita dilus-lus, ya. Terus kalau ukuran daunnya main ke atas main kecil, aduh jangan dirusak nih. Aduh yuk. Mungkin dia tanaman tersebut baru di repotting atau baru saja berbunga atau terkena serangan hama, dan mungkin perakarannya terganggu. Wah, ini kalau perakarannya terganggu bahaya. Kemudian yang keempat, susunan daunnya rapat ya, rapat gitu. Ya ampun, tanaman hias seperti ini menandakan pertumbuhan yang pas ya, rapat gitu. Tanaman hias tersebut tidak kurang sinar matahari. Lalu dia, kalau dia kurang sinar matahari, biasanya batangnya memajang gitu, jadi kayak jangkung gitu, kayak jerapah gitu loh. Nah, dan lehernya panjang gitu, itu berarti dia kurang terkena sinar matahari. Kalau tanaman itu mendapat sinar matahari yang cukup, maka dia daunnya akan merapat gitu, tangkai apa batangnya tidak terlalu. Nah ini di belakang juga apa ini. Ya, jadi kalau susunan daun rapat itu menandakan dia cukup mendapatkan sinar matahari. Jangan ya. Kuci-kuci dan. Terus kalau terkena sinar matahari yang cukup, aglonema tersebut akan tampil kompak ya. Gak terlalu jangkung juga. Gak terlalu jangkung, tapi dia kompak gitu tanamannya. Terus sehingga rimbun dan tampak indah. Kemudian yang terakhir, jangan cuma tergiur harga yang murah ya. Biasanya terus dikasih diskon gitu. Ketika itu kalau dikasih diskon, perhatikan betul kenapa dikasih diskon ya. Ternyata kalau diperhatikan itu pasti ada sesuatu di situ ya. Ya nggak selalu ya, tapi kemungkinan kalau apalagi diskonnya besar-besaran gitu kan, wah itu dia kenapa ini gitu, kita perhatikan gitu, pasti ada sesuatu gitu. Entah ada satu daun yang menguning atau ada cacat bintik-bintik apa gitu ya, atau mungkin akarnya yang kurang bagus gitu, layu ya, tumbuhannya kurang segar, itu harus betul-betul perhatikan. Jangan asal harga murah ya, dapat diskon itu malah justru harus dipertanyakan kenapa gitu. Tapi nggak selalu gitu ya, mungkin kalau harganya murah terus ada diskon juga, itu mungkin penjualnya memang baik ya, memang baik orangnya, jadi nggak selalu
Lurah itu karena aglone mana cacat. Jadi demikian tadi mengenai tips membeli aglonema di nursery atau di toko tanaman hias ya. Ini yang fisik ya, kita lihat bukan di online ya, yang fisik. Nah, jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan update tayangan-tayangan di channel Agrocing ya. Dan sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.